Giraffe Award kembali digelar oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Giraffe Award memberikan penghargaan kepada fakultas yang memiliki capaian kinerja dalam berbagai bidang. Beberapa kategori bidang tersebut adalah lulusan yang bekerja sebelum 6 bulan, lulusan yang berwirausaha sebelum 6 bulan, publikasi ilmiah, hingga kegiatan kemahasiswaan. Ajang tahunan ini merupakan upaya UB untuk meningkatkan kualitas SDM dan capaian kinerja di setiap fakultas. Untuk fakultas dengan capaian lulusan bekerja sebelum 6 bulan diraih oleh Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Komputer. Yang pertama adalah kita memberikan apresiasi kepada para pimpinan dan juga seluruh aktivitas akademika yang ada di Universitas Brawijaya, khususnya adalah unit-unit yang sudah bekerja keras untuk membangun Universitas Brawijaya. Sehingga ini adalah bentuk apresiasi kita. Yang kedua adalah ini juga salah satu cara bagi kita untuk terus bergerak dan memperbaiki sistem yang ada, termasuk pola manajemen dan kultur akademik yang ada di Universitas Brawijaya. Kira-kira begitu, sehingga dengan filosofi Giraffe ini, nah harapannya di sektor nanti ada perubahan yang lebih baik di governmentnya, di inovasinya, di alumninya, kemudian di fakulti facility dan fakulti membersnya, kemudian juga di pendanaannya dan juga di efisiensi dalam seluruh proses kegiatan manajemen yang ada di tempat masing-masing dan khususnya di Universitas Brawijaya. Kira-kira begitu.